手だ。このままじゃ嫌だ。Halo semuanya, balik lagi sama gue Endgame. Jadi kita akan lanjutkan naked match seperti biasa. Dan ya, sini di lagi di Superstar sih, biasanya ya naik turun lah ya. Ya udahlah ya. Oke, jadi ya di sini gue udah prepare shield dan juga scorer non Japan yaitu Pierre ya. Dan betul sekali, kebetulan si Espadas ya. Espadas dan kiper secondnya Salinas, jadi tidak ada Genzo. Jadi yang bakal keluar adalah Hyuga. Sorry Machi bakal stay. Walaupun ya terpaksa sorry macenya bakal jadi pure target man ya. Oke, okay, let's go. Kita tebar benih dulu. Aduh, nama ecep. Ya udahlah. Dribble dulu deh. Dribble dulu terus kita ke bawah ini nih ke Zizaki, match up-in sama si siapa? Christiansen ya. Sama Christiansen terus berharap semua intercept-nya keblok karena kalau tidak waduh kelar saya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita match up-in aja. Jangan di ini ya, jangan di white pass karena nah aduh saya interceptnya ya masih ada satu ya. Yaudah, kita pakai dribble dulu. Astaga, oke okay, RNG dan bola ke musuh, mantap sekali karena memang tidak ada pemain gua di area situ ya. Cuman ya berharapnya kan paling tidak ya jadi dia salah passing, berharapnya kan paling tidak gua menang kalkulasi bola out bola gua gitu kan. Tapi ya ternyata tidak. Ya sudah. Oke, okay, telat gue mau masing tapi bakal kena Ari Grande, jadi ya udahlah. Bisa passing sih. Kayaknya dribble tetap deh. Dia harusnya juga ngelihat kan, gue bisa passing. Oh my god, nice choice, bagus pilihannya. Oke, okay, RNG bola ke musuh sip. Jadi tidak RNG hitungannya. Karena kalau bolanya ke gue, oke. Okay. AI gue 40% ya, karena gue memang sudah bawa soda dari awal. Itulah gunanya gue bawa soda dari awal ya. Oke, nah ini susahnya nih. Aduh, Michaelnya di situ ternyata, dan ini susah. Nggak diambil musuh sih. Ini bola balikin ke musuh aja. Sip. Memang harusnya ada di musuh gitu loh, karena gue nggak bisa passing juga sih di posisi kayak gitu. Oke, dia balikin ke belakang. Oke, Nita, thank you Nita. Walaupun ini akan agak sulit sih. Kita majuin itanya aja terus umpan ke Hyuga kali ya. Ya udahlah. High ball. Oke, ya udah kita shoot aja dulu lah ya. Maksudnya ya mau gimana lagi? Kalian bisa lihat posisinya juga nggak bisa cuy gua, dan ini dua-duanya punya intercept. Jadi ya gua ngepassing malah blunder kan. Jadi mending shoot aja udah. Kita ngeliat kalkulasinya nih kalau Hyuga. Oh, kebetulan critical ya lawan non Japan nih. Non Japan biru padahal ya. Oke, okay, karena memang Hyuga ini Japan killernya masif banget, jadi ketika tidak lawan Jepang berasa banget pasti dropnya. Shield basic gue di 13,5 dengan bond 61%, cukup lah ya. Kecil-kecil banget, ya nggak gede-gede banget juga. Oke, <Okay. coughs> let's see. Oke. Okay. Gua harus ingat ya musuh dapat apa gua musuh dapat RNG sekali, jadi kalau gua dapat RNG bisa diwajarkan ya. Yang mana bang RNG mu bang? Yang itu pada saat awal itu pas harusnya gua bisa ngelewatin pak Ichizaki, harusnya kan gua bisa enak banget itu passing segala macam cuy. Oke, okay. Aduh harusnya gua matchupin. Oh, time out. Udah menit 3 ternyata. Oh my god, untung aja kalau itu masih menit 30 itu si siapa si Natunya bakal maju sih. Oke, dia Jepangnya ada Tsubasa Rowang ya, tapi kayaknya kita pakai Genzo deh. Ini gue jadi kepikiran ya guys ya, ganti Aoi sama ini cuy, ganti Aoi sama Misugi, karena Misugi gue udah BB4 yang shield ya, Misugi shield gue udah BB4. Kalau Aoi kan belum BB4 nih, kalian bisa lihat kan, jadi agak berat dia cuy, jujur aja. Gue kalau ganti si Misugi dengan posisi kayak gini ya, itu enak cuy. Nih kalian lihat nih, ntar ya gue benerin dulu posisinya. Misaki maju, ya udahlah di sini aja Misaki, karena kalau yang di situ Tsubasa kasihan juga cuy. Tsubasa match up-in sama yang lain aja nantinya, sekalian defense ya.
ini menjapan semua cuy, enak banget sebenarnya untuk gue tetap tetap pakai Ken gitu loh. Dan pakai Ken masalahnya dia butuh bondnya blue ini cuy, blue Japan gitu kan. Jadi gue agak susah nih, ini gue pindahin awinya ke sini sih mau nggak mau ya. Nah, andaikan ini si Awi gue ganti Misugi Shield ya, Misugi Shield yang biru, Ken bisa masuk ke sini cuy, bisa banget cuy. Masalahnya ya saya tidak bawa dan mau dibawa di mana juga juga susah, harus ganti Awi sih, harus pilih salah satu memang ya mau nggak mau. Ya mungkin next aja deh, next video gue bakal coba bawa Misugi untuk taruh di situ. Kalau memang ketemu debuff kayak gini, debuff non Japan full gini, ya Ken lebih enak cuy, ya nggak yang kayak super OP tapi ya lebih enak gitu loh. Oke, kita biarkan marknya di situ saja, nggak masalah. Oke, aduh agak sayang sebenarnya untuk pakai stamina yang sorry masih, tapi kalau dia langsung passing dan ngarahin apa itu natunya ke Awi bahaya juga. Ya dia dribble juga bahaya sih, bisa langsung ngasih bola kan sebenarnya. Ya udahlah. Time bomb. Present to the door. Itu yang gua enggak suka sebenarnya ya, jujur animasi bomnya sih. Gambar bomnya tuh enggak enak banget dilihat anjir. Nah, ini bebannya ini. Awi ini masalahnya BB0. Dia kalau Indomie table-nya nyala sih kayaknya sih bisa bantu, tapi ya masalahnya kan Indomie table tuh harus kalah dulu gitu loh kan, serba salah nih kan, bisa lihat kalkulasinya di 220. Jadi kalau Indomie table nyala sih bisa banget, apalagi kalau BB4 ya. Kan ya gak ada tamatsu guys. Ya udahlah ya. Oke, okay, let's see. Oh ya, ini dia AM sih, dia pindahkan ya, dia switch position si Roberto nya ke FW ya. Memang dengan posisi kayak gitu itu jujur aja enak banget, karena ketika lu lawan Ken ya Roberto bakal jadi main shooter lu, dan natunya tukang bawain bola istilahnya gitu. Ini gue gak mau full power dulu, gue tahu kalau gue full power bisa ngamenin bola sebenarnya. Kalau misalnya kalkulasinya cuma sisi 20.000, kalau gue full power dengan critical nolong, dan ya ini ditolong RNG aja sih. Tapi ya anggap gantian, karena di musuh tadi dapat RNG sekali ya itu, dan apa yang mana harusnya gue menang bahkan bolanya ke musuh kan, kurang ajar sih. Dari Pierre di sini, oke kita ke Sorimachi sih. Oke untung gak kena. Aduh sayang match up ya. Match upnya sih nggak masalah, gue yakin bisa lewat. Tapi ya kalian cukup tahu lah ya, di Alberto ini ada racunnya itu bangsat sih. Next time sorry macinya nggak bisa ini sih. Full power dah, YOLO dah. At least kita nyetak gol dulu lah gitu loh. Jadi sorry macinya walaupun dia timpang ya sekarang, apa setelah ngelewatin Alberto dia bakal timpang, tapi ya udahlah. Gas aja lah. Yang penting kita cetak gol dulu kalau bisa ya kan. Yep, menang kalkulasi. Sorry macik kuat cuy. Kalau nggak critical sih nggak bisa sih kayaknya sih. Nggak bisa sih. Memang value shieldnya masih kalah sih ini jujur hitungannya. Dan RNG oke. Okay. Berarti musuh advantage lagi RNG sekali ya. Oke. Kita terima saja. Ini dari Sawada ke Tsubasa bisa ini. Sester bisa dibully sih harusnya sih. Ya Sester harusnya bisa dibully sih. Sama Tsubasa ya. Ya, cobalah. Kita ke situ terus kasihkan bolanya ke Sorimachi di depan ya. Oke, nah Sorimachi kalian bisa lihat juga tuh posisinya cukup baik ya. Dan statnya bisa dilihat selisih 10.000 dan momentumnya juga menang kan. Jadi ya harusnya bisa lewat walaupun dia nebak bener. Kalau selisihnya cuma 5.000 jangan macem-macem walaupun momentumnya menang. Nah kan bisa lumayan tuh selisih 30.000 lebih ya. 40.000 lebih malah. Tapi ini hotline sih. Kalau nggak hotline sih mungkin bakal lebih tipis ya. Ini hotline 7% cuy. Berasa sekali tentu saja. Oke. Nah. Masalahnya dia kena racun ini. Gue bakal coba nunggu dulu sampai radungannya bangun guys. Karena kalian lihat. Nah. Radunga yang menghadang Pierre gue disitu. Mau nggak mau ya. Oke. Kita kasih ke Tsubasa lagi kali ya. Aduh ke Tsubasa lagi deh. Basah lagi. Terus habis itu kita akan coba pindahkan Pierre-nya ya. Pierre-nya bakal kayaknya sih daripada gua langsung majuin, takutnya kena si Grande karena Grande-nya takutnya udah bangun. Kita kebelakangin match up-in sama Christiansen aja. Oke, dia full power. Kita lihat masih menang kalkulasi enggak? Oh, masih cuy, tapi tipis sih.
14.000 ya. Oke, Renji. Bola ke, oke, bola ke gua, ya udahlah ya, Papa. Memang seharusnya bolanya gitu. Oke, kita coba shoot aja kali ya. Bener kan, Grandenya udah bangun. Kalau gua pindahinnya ke depan, Pierre tadi kelar. Maksudnya ya gak bakal dapat kesempatan gitu loh. Oke, ini kayaknya susah sih, masih menit 24 cuy, dan value-nya kita kalah sih hitungannya nih. Value-nya kalah. Yap, tapi tipis banget. Ini last minute, bukan last minute sih, bahkan 30 menitan ke atas kayaknya bisa aman sih si Pierre sih ini. Apa nge-shoot pakai ground shoot bahkan ya. Bukan pakai high ball loh ini. Kalau pakai high ball ya lebih kuat lagi. Gitu loh. Oke, dari Christian sendiri ke oke, ya ini pasti lewat. Ya tahu sendirilah ya. Misaki memang beban tim sekali. Oke. Let's see, kayaknya sih dia bakal ngasih antara ke Leo atau ke Christian, kan bisa langsung sih, tapi kayaknya ke Roberto dulu terus balikin bolanya ke belakang mungkin ya. Kayaknya ya. Coba lihat nih. Apa yang akan dia lakukan? Oke, set set set. Duar, keren ya. Oh, enggak, langsung ke Christian ternyata. Oke. Okay. Langsung ke Chris. Oh, nice, dibalikin ke belakang. Ya, ah, nggak kena ya. Kalau cepet sih Akai. Kalau kan, kalau misalkan Soda sih mungkin bisa itu, tapi ya Soda pasifnya mati juga sih, jadi bakal berat ya. Oke. Okay. Ya, ini bakal kena Natu sih. Natunya harus diingat, dia sudah menang, dia sudah win matchup cuy. Jadi ya bakal kuat, bisa langsung shoot aja gitu loh. Yap, exactly. Yap, ini bakal goal sih, yakin gue. Yang tadi kan udah dapat RNG gitu. Ah, ya udahlah. Walaupun kalau gue dapat RNG hitungannya wajar karena ya dia dapat RNG berapa kali, cuy. Kan gitu. Oke. Okay. 63.000 ya jebol sih. Masih 20.000 ya untuk shield segini sih lumayan sih hitungannya sih. Enggak yang kecil-kecil banget sih. Maksud gue shield gue cuman 26 gitu kan. Nah, ini yang susah menit 40 nih. Gue jangan match up-in sama Roberto di tengah ya, di mid area ya, si Pierre bisa banget sebenarnya, tapi Pierre nggak ada dribble yang enhance, cuy, sayang cuy. Ini harus gua kasih ke sini dulu, terus nah di situ tuh sudah tidak di side area. Harusnya Pierre kuat, statnya menang berapa tuh? 16.000 coy. Eh, tolong, astaga, itu bisa lewat loh, anjir. Kalau itu gue kalah kalkulasi, ya udah wajar. Itu gue menang kalkulasi dan bisa nyamain kedudukan. Aduh, kesel sih. Tapi ya mau gimana lagi cuy. Aduh, kesel sih. Kesel banget masih anjir itu. Kita masih bisa menangin bahkan. Bangke lo bener-bener. Jadi ya, sayang banget kalah dan gila. Dominasinya kita bagus. Shootnya 2-3 kali. Ya udahlah ya. Jadi ya, sayang banget kali ini kita kalah, tapi ya semoga kalian masih terhibur. Jadi thank you banget yang udah menonton, semoga kalian terhibur. Sayang banget kita kalah sekali lagi, semoga next bisa menang. Jadi sampai jumpa di video maupun live berikutnya. Bye-bye.